siang, Ari. Kani Rama, lem bangunlah. Tolong bantu Mak ya jemur anduk. Rama, sudah lagi. Kau lagi ngantuk ya. Cepat bantu Mak nih Rama. Banyak kau ya Mak nih. Lama kelakuan jangan. Mak nak nyusah tahu, dia tahu diri letih. Dia dibantu kelak daripada ngelawan. Cewek cantik cewek dia nak orang barat. Adek, tolong belikan nasi. Umak dah masak hari ini. Iyalah, Umak. Halo, berpindah di sini. Orang mana kah? Hah? Ribut apa kau, Nek? Tidak ngerti aku. Kenalin, ku Rama. Ya, nama ku Rina. Kau nak ke mana? Hah? Mau ke mana? Nak ke toko. Oh, lah. Nak kita ketemu lagi, oh. Nak mana kabar kawan ku Bagas, oh? Ku nak nelpon dulu lah. Nanya nak kabar. Assalamualaikum kawan. Waalaikumsalam kawan. Apa kabar sana? Gimana dusun kita? Ramai kuda berdusun. Baiklah, nak lelah kampung kita dari depan berubah belum? Oh, aman lah. Aman. Kita udah dekat tempat kediam mari ya, ada cewek berpindahnya. Cikar cewek eh. Tapi kudek tahu yang ngomong apa, yang kudek tahu kok ngomong apa. Kalau lah segi jangan ngomong sama Deki. Cuba kelak ki ajar ku, biar ku ajak ngajarnya bahasa bangke kelak yang keren ne. Oh, gampang lah tu. Kalau kada cak ngertiin ku baca lah, ngertiin lah. Oh, alah. Kalau pun ku pegawai dulu. Ada pun ya. Mak, oh mak. Oi Rama. Tak tahu dek ngomong bahasa Belitung, Mak. Apa ya kan nak belajar bahasa Belitung? Dek apalah, aku nak belajar lebih banyak baik. Entah cak kabai yang ngasih tahu bahasa Melayu kita ke orang-orang. Oh, benerlah kata Mak ya. Biar aku ajak kenal bahasa kita naik ke orang-orang. Tuh, letai hari ini ya. Mana ajak ketemu ke cewek jemuran barat, dek letai ya. Barinya di bawah. Rio dia. Tapi di mana Rio ni orang ya? Tidurlah, ngantuklah malam hari ini. Rajin gak pagi-pagi? Iyalah, aku memang rajin banget. Iya deh, aku akuin. Kau dari mana tadi? Tadi kau dari toko, tapi barangnya nak beli ya, dik deh. Gue ngasih nak, terus ngapel kau kesini, pasti ada nak. Sebenarnya kau nak ngajak kau main ke Taman Sari besok jam 2. Nak ngapel? Ya apalah nak gimain besok sambil ngobrol-ngobrol santai. Oh gitu ya, insya Allah aku datang, tapi aku tidak janji. Alah, besok kita ketemu, aku nak pulang lu, teman tumak aku di rumah. Iyalah.
Rama benar tidak ya ngajak aku nganyau? Aku nak ngapa kan dia? Dia nak ngapa nganyaukan aku? Aduh. Duh, kira-kira Rina dia datang dek. Dek sabar lagi kau nak ketemu kiknya. Aduh, kira-kiranya dia datang dek. Lagi setengah jam ku nunggunya di sini. Belum datang lah. Rama. Hah? Halo. Halo. Kukira kau tak bakal datangnya? Datanglah. Coba kau tengok sekarang jam berapa? Ah, sih jam 2. Tapi kalau leteh nunggu kau lagi setengah jam ku nunggu di sini. Biarlah, soal aku dah nak nganyaukan kau. Sudah, ngapa kau datang balik ke sini? Ku nak bercakap sikit. Kau nak ngomong apa? Kau nak kan aku kan? Tidak, aku tidak ada ngomong kayak aku. Enggak lah, jangan nunggu lah, Rama. Emang, kau kan emang tidak ada bilang kayak tu. Kenapa kau tak mikir kayak tu? Terus ngapa kau nak nganyaukan aku? Hah, maksud kau apa? Oh gitu kau, Rama. Ya, tidak nyangka aku kau kan macam. Hah, kenapa nyauk? Dek paham apaan kau? Oh, tadinya dia ngomong nganyau. Apa arti nganyau? Oh, nganyau nih arti jalan-jalan. Kayaknya salah paham, Kekku. Padahal ku cuma nak ajak ngobrol-ngobrol baik, Keknya. Berartinya nih salah paham, Kekku. Oh, ku ada janji reunian, Kek kawanku. Sekiranya mumpung jadwal di sini. Di mana orang tua? Mana kawanku, Neok? Kelak belum datang orang nih. Oh, tuanya? Oi! Woi, di sini Ika. Oh, diri mencari ke Ika. Hai, Rama. Ini baru lo doang yang baru datang nih? Oh, saya. Kok Dede tengok yang lain, ya? Yang lain pernah kemana sih? Dek tahu kok. Dasar. Jadi, guys, ini kita lagi mau reunian. Tapi, pada telat. Dasar. Coba deh, lo hubungi mereka. Chat lagi di grup. Soalnya kami banyak sih schedule kami, biasalah orang sibuk. Maaf ya. Kayak bentar lagi orang nak kesini lah, soalnya kata lah di jalan lah. Oke. Oke, kita tunggu mereka. Kira-kira datang gak ya? Halo semuanya. Yo, what's up, geng? Assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Baik, baik. Alhamdulillah. Duduk, duduk. Oke. Oke. Sekarang kesibukan kalian semua? Gua nggak ada kesibukan juga sih sebenarnya. Kalau lo jalan? Sekarang sih jadi editor. Oh keren ya? Keren editor. Kami berdua sih ya gini lah, kami tinggal di Jakarta gitu ya kan. Nah, demi kalian, terus schedule kami pas banget di sini, jadi ya kami ngajak kalian untuk reunian. Which is sih kami kayaknya banyak schedule hari ini, jadi kayaknya enggak banyak sih waktu kami di sini, jadi enggak bisa lama-lama ya di sini. Sorry. Cepat banget. Ya karena kami udah di chat gitu ya sama manajer kami, biasalah. Ya udah deh. Guys, tahu enggak sih si Ana itu loh udah nikah tahu sama si itu? Oh, Ana itu ya? Iya. Dia sudah nikah yang di SG-nya itu loh. Ya ampun, gak nyangka banget gak sih? Udahlah, mungkin itu udah jodohnya kali. Kita iya. Gak boleh nunggu-nunggu. Iya sih, kita gak ada yang tahu memang. Seharusnya kita bahagia gitu. Ya teman kita udah bahagia juga. Iya, iya juga ya. Iya. Guys, kami duluan ya. Udah ada nih schedule kami. Mau ketemu sama teman kami juga nih. Maaf banget ya, sorry ya. Oh ya. Maaf ya. Duluan ya. Iya. You guys. Terus kita bikinnya gimana ini? Gue mau balik dulu ya. Soalnya ada kerjaan nih di kantor. Yaudah, gue balik dulu ya.
ya. Iya. Lo kenapa diam aja dari tadi? Ya, aku tidak ngerti kak ngomong apa. Oh, mau si orang harus kita sebagai orang Bangka, kita yang ngelestarin bahasa daerah kita supaya bahasa daerah kita tidak dipunah. Oh juga kita harus ngelestariin bahasa daerah kita. Kita harus sama-sama ngelestariin bahasa daerah kita itu. Nah, kita nih seorang Bangka, jadi jangan pernah ngelupain dan kita jangan diem kalau bahasa daerah kita nih jadi hilang gitu kok. Oke, jadi kita harus ngelestariin bahasa daerah kita. Jangan sampai bahasa daerah kita nih punah gara-gara generasi muda. Bentar-bentar, salam Trigatra dulu. Iya. Mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, menguasai bahasa asing. Salam literasi.